Itu cewek atau cowok? Kalau misalkan aku nih kayak cewek, gak bisa tahu itu cewek. Ada apa? Gambar, nengok dari gambar-gambar ya, nengok dari gambar-gambar. Oke, sudah kenal dengan akun itu 3 hari yang lalu. Dengan akun itu? Mungkin aku DM dong, Pak ya. DM, ya, sebelum KDM itu apa yang membuat kata tarik? Foto kah? Atau memang di kumpulan cewek-cewek? Oh, semua kalau di brand aku ikut semua, kalau tidak di follow back lah kan pak, kembali tidak diikuti kayak gitu pak. Ah, ya artinya kamu follow di awal lah, karena oh kontak kami biar kami nak ketemu kami cek gitu ya. Oh, apakah ada nunggu dia pulang sekolah pokok usahakan hari ini. Oh. Tanggal 5 Desember 2024, tim Busur Naga melakukan pengejaran terhadap pelaku curas. Orang baca bang bagi ngurus. Brigade. Belajar pelaku jaga kota, ikhlas kerja keras. Anin nih jatuh. Terus. Ikut gang nih. Ke kanan. Kanan ya. Kanan. Perlu RT nih, Pak. Kanan nih, ada, Pak. Nah, lurus sampai depan tuh kiri. Sampai rumah putih itu kiri, cuma jangan terlalu dekat rumah diri di sebelah sini. Sini lah, Bun. Jauh deh. Agak lumayan sih. Beda hal ya, maju ke depan, beda hal ya. Orangnya kan di sial kiri. Rumah biru. Nah, yang ada orang loh, Nih. Rumah biru nih, Pak. Ini mau. Ayo, gerakan cepat. Laporan masalah dorang ada ribut yang di ni apa pun dah. Apa dah? Sampai baik kawan kiri. Di mana pak? Waktu kejadian dah. Sampai baik kawan kah? Ya. Ada apa dah? Kalau tahu lah semua lah cerita lah. Ada apa dah? Kalau ditemukan ke korban gampang lah tu. Yang penting jujur baik dulu. Iya. Jelas kan? Ada nak orang pak? Bang, kamu jelas kan? Bang budak tu. Hampir ini. Ya ada apa dah ya? Ini baju dah. Ada PP dah. Ada PP dah.
Siapa yang bayar ikut iki malam? Dia ni budak sini Pak. Budak lah. Siapa bayar? Siapa bayar? Siapa bayar? Dah hal santai beda beda. Jadi dia budak di depan. Biasa dia budak santai di depan. Ambil baju Pak. Dah hal kalau pakai baju dulu. Jual mana? Hah? Jual Instagram. Yang pasti kau pasti mana biru kan? Oh. 50 ribu bukan? Oh. Jalan ikut beda dulu, jalan beda ya. Kau ikut ke mana sih Pak? Jalan beda. Dorek, kita dorek. Rek, ni terus ada titik keluar ya, minta oh, lagi sadok lokasi Pak. Oh, minta Pak kita mencoba saya. Jadi ikut diterima Pak. Ya, paham kami cerita. Oh, ya, paham. Kan mesti ya. Jadi ikut tarik ulur yang mana-mana. Indonesia ya. Enggak yang korban ya, tahu enggak kekaknya langsung istri. Ya, aku tahu nya padahal jalan ini foto dengan kami ya. Yang anu siapa? Kah, yang anu BB mana? Senjata ini. Apa barangnya? CR. Oh. Yang berapa panjang? Tapi ini 0,1, Pak. 0,1 warna apa? Warna biru. Oh, tapi dia minta KTP, Pak. Atau kartu keluarga. Direkam kabel buat salah. Ada tugas abang-abang ini besar-besar inilah tugas ya. Ada laporan masyarakat. Kami tindak lanjuti, Dok. Seperti apa? Ya, Kak, kami amankan, kami bawa ke Polres. Ada terlebih kalau kita tunggu proses hukum macam mana ya dak? Kalau memang korban ada upaya nak berdamai ya terserah antara kamu dengan korban nanti. Ada. Ikut be dulu ya. Nanti kau kooperatif be, kasih tahu sampai-sampai yang terlibat waktu malam kejadian tuh. Ya, kawan-kawan nanti ikut Pak. Siapa? Ya aku dan aku minta tolong orang. Yang ni, duit kok ni? Duit kok ni? Duit kok ya. Minta tolong budak-budak nanti nanti edit di depan. Di mana kira-kira pacar kita nantinya? Tahu di mana aja. Tuan-tuan nanti. Betul kan? Telepon. Hah? Telepon berarti. Pada saat kak lakukan penganiayaan terhadap korban lu, HP milik korban kak kuasai yo? Kak kuasai yo? Ya, oh, lelah kak pegang pada saat itu kan handphone kan? Setelah kak melakuin tu, kak bacok orang itu bertubi-tubi, handphone tu kak ambil kan? Dari mana lagi ngambilnya? Ya, aku nengok dekat Cortez awal, Pak. Dekat mana? Cortez tadi mana aja, aku nengok di bawah tanah HP, Pak. Handphone-nya, Kiambi, yo? Kiambi, kok. Kiambi, kibuk lari. Kibuk lari, iya lah, cok. Masuk, Pak. Di kode yang dolar yang dekat belakang HP, kok ya, dolar. Oh, dolarnya? Oh, dekat belakang HP. Oh, ya sudah, berarti ke rumahnya dulu, ambil dolar di HP, ya. Ini, belakang HP, ya. Ada dolar? Di HP, di mana? Ah, berarti ini dolar punya korban, nih. Berapa ya total? Satu lembar? Totalnya tinggi. Si kok dia tahu siapa dia si kawan, Pak. Oh, setelah dolar tuh kambe, handphone tuh kumpar kok hutan, rumah hutan ya. Ke hutan sial lah. Oh. Ingat di mana sih? Ingat menara ara ya. Mati HP hidup HP itu pas kalian lempar. Mati. Mati ya. Oh. Yang ngematiin kak? Oh. Kak yang ngematiin. Oh. Berarti kak tuh berusaha untuk memiliki lah sebenarnya loh. Hah? Handphone tuh lah berusaha untuk memiliki handphone tuh loh. Gara-gara ngemati kan? Tapi kawan itu pun berdaya jadi. Oh ya sudah, ya, tapi handphone itu yang mati kak. Bukan kawan kak. Nyesel dak? Nyesel pak, kanan ya pak? Kanan kak? Kanan. Lapol. Ya kan lapol ya? Hah? Yang tim Ika, geng-geng lapol. Ya kan lapol, siapa ngebola? Laboel. Oh bukan gila lapol nih bukan? Nyesel lo, kira-kira ke depan anak dak terulang lagi yang seperti ini? Panjang banget benar. Ah. Bahaya orangnya. Tunjukin, Rek, ke mana nih? Lurus, Rek. Masuk jalur 2 perumahan. Ingat tempat gua gini, Rek. Hah? Ingat tempat gua, Rek? Ah, ingat kan tempat gua gini. Ah, Rek. Oh, ini santai, Rek, kok. Ya penting kamu kooperatif, kok. Dasar perlu abang-abang keras deh. Ada, kok, santai be dah. Penting kooperatif. Tunjukkan di tempat gua uang, seingat ki di mana. Ki sebenarnya benar tindakan Ki. Lurus tak? Cuman perbuatan Ki yang selanjutnya yang salah. Salah lagi main bacok-bacok modelnya. Benar ya? Oh deh. Dan Ki juga main. Sini ada kabian. Ki main keruyok.
di mana? Di bundaran inilah. Di bundaran inilah kamu menganiaya korban lo. Buang ke kiri. PLN yang mana? Sini apa situ? Sini semua. Oh, sini lah. Coba kita lah. Rip, kawal rip, Pak. Ya. Rip. Korek, Pak. Kayu bekas kamu kul. Mana kayu? Kayu ni ke apa kayu lah kemarin? Bukan, buat daging lempar ada. Dia sangat nanti. Arah sini ya. Arah ke sini buka tempat kerja posisi. Bukan dari sia berarti situ. Ah, ke arah ke sini. Lewat ke kira PLN daging lempar. Ini. Ini lah pasti kayak pas negara PLN lah buka malam lah. Wah, apa info nak? Warna apa? Kayak biru-biru laut apa yang dah kayak biru laut dah. Bukan tiang PLN tu bukan, oh. Ya yakin maksudnya tuh. Nih lah. Jadi dari mana lempar? Yang kok ini kan sama kayu. Kamu pukul ke ini juga, kok. Nih. Ini mah kayu. Awalnya nih siapa yang mukul lagi nih? TKP di mana korban lo tergeletak? Di sini. Dekat aspal itu kan? Di jalan kan? Nah, TKP awal di mana? TKP awal dimana? Yuk, bawa lah sini Rek. Suruh anu reply. Suruh dia nunjukin pelan-pelan. Sini ngelasar, Pak. Oh, sini dia bersih awal. Oh, ngelasar, Pak. Ngelasar. Nah, pada saat dia ngelasar, Ika nunggu di depan teman nih, Rita. Aku tunggu di sini, ya. Berapa orang ya, Kak? Laki-laki ada memang. Oh. Dari situ kan ngelebar, Pak? Hah? Dari situ kan ngelebar. Nah. Sini. Laki adang ki. Sudah tuh ikak keroyok. Bisa enggak? Hah? Ikak keroyok di mana posisi dia? Macam mana sudah kita tahan ki? Macam mana ki? Kita tanya ke macam mana? Apa langsung ki pukul? Kira tu ko nak bini ko lain minta apa pengajar ki lah tu ko terlewat mengdo ki lah tu ko. Diajar ba be tu ko minta apa bini orang atau ko. Iyalah ada lagi tu ko. Ada nya. Pe kayak ngelawan ke rahasia-rahasia. Dia jalan. Oh. Sudah tu ikat pukul. Ikat pukul. Aki kita letak ke barang di mana? Di sini pas pertama kali kau letak ya. Di mana? Di sini yang pas. Di sini. Makan di atas ni. Gini ben. Erik. Ika bawa dia. HP jatuh di mana? Jadi kau pukul. HP ya? Jatuh pam dalam polisi di kantong HP ya. Kita kau dapat di sini ya. Ini lah rumput lah. Di rumput ni kau dapat lah. Dipegang ki HP ya. Sudah tu ki buka ki, ki mati ki. Cuma ni cuma. Begitu lah. Iya. Ya. Kau kami kau jangan berbuta ya. Kau kami lihat pos pasnya pulang. Ya. Apa dah melati buang macam tu deh pak. Dibuang ki. Kim buang berarti Kim buang HP dalam posisi mati HP toh? Oh. Lagi padam dulu oh. Lah padam lah. Dan kayu ne pada saat ikat ngeruyok ah. Gimana? Ne kayu ne salah satu. Oh. Tapi yang megang bukan Ki. Bukan.
nyelot tadi ya? Hah? Nyelot kata dia? Siapa yang kak ingat kawan kak yang ikut mukul? Kau dikenal ke budak malam ya? Siapa yang kak ingat? Kan ketemu dulu tuh. Dek, budak sampai depan rumah kami, Pak. Iya, nah, tahu kan ya. Tahu. Dek, dikenal apa? Aku baru malam ya, di rumah. Tengok kerja dan ya. Pas aku chat ya. Aku keluar sama celurit ya. Gimana rasanya, Bang? Gimana? Nah, siapa yang kemana? Kawan adek, kok. Kawan adek, Kak? Oh, iya, iya. Nah, kawan adek, kemana, Bang? Atau baru kenal? Baru kenal. Oh. Jadi ada kenalan di media sosial lah ya. Oh, iya. Cowok itu kenalannya apa arahnya? Pengen dekat atau pengen tahu atau apa sih? Kayak pengen tahu. Pengen tahu. Pada saat dia pengen tahu, dia ngira kah tuh seorang gadis? Enggak, nyatau soal laki-laki. Laki-laki. Ya. Oh. Terus apa isi pembicaraan dia, Ika? Minta pap. Apa nama dadaku? Oh, kayak inilah, oh, kayak porno-porno gitulah ya. Terus bisa suami kak mengetahui? Dia megang IG. Jadi megang IG atau handphone kak yang dipegang dia? Ya, megang IG. Nah, Eri tadi ngomong handphone dipegang ya? Dipegang mah HP ya, Pak? Hah? Yang pas di kamar. Oh, yang cuma ngecat kak pakai HP ku. Iya, yang aku tanya nih, suami kau tahu chatting-chattingan itu akibat suami megang handphone kau atau IG-nya tembus ke dia? IG itu yang mana yang benar, Rik? Susah berkurang pas peki malam lah. Artinya handphone kau diketahui sama suami kau sehingga dibuka isi-isinya ya. Ada seorang laki-laki, juga laki-laki yang lagi komunikasi chatting yang menjurus ke arah-arah mesra dan porno, sehingga suami kamu tidak suka, ya kan? Akhirnya suami kau meneruskan chattingan itu untuk memancing, seolah-olah yang megang handphone masih kamu, padahal sudah suami kamu. Tahu? Keluar pergi ke toko baik. Oh, rupanya. Rupa apa namanya? Nganojok tuh. Nganojok tuh. Pada saat dia nganojok tuh. Dia di kantin SMP pergi ya? Tidak tahu, mending di kantin, sehingga langsung keluar sendiri. Langsung keluar, sehingga ada orang-orang laki lain yang nongkrong di sekitar situ bertanya ke laki kanak kemana, tidak usah ikut katanya. Akhirnya dia pergi dan ternyata orang-orang jok tadi itu laki-laki yang ada di sekitar rumah Ika ikut membuntuti nak ngape Erik nih kan. Rupiah di TKP kau kan tidak mengetahui kan, lagi kau ceritain bahwa Jok itu betul-betul datang dan langsung di klasal, dibacok, ya, handphone dirampas, Rik ya. Tapi dia jatuh, Pak. Iya, handphone dia jatuh, kau ambil. Yang mana di handphone itu ada casing, yang di dalam casing ada uang kertas asing, ya, yang mana dua ya sudah kau simpan, tiga kau simpan, handphonenya kau buang, betul-betul dibuang atau masih ada? Oke, terus handphone sudah dibuang, tiga duit kertas dipegang si Erik, duanya ada, si Koa dikasih ke kawan. Nah, di kawan siapa? Paranti, Pak. Siapa nama adik? Rapi. Nah, Dek, tolong kalau misalnya selesai pulang kah, tolong bilang ke Rapi kembalikan duit yang dikasih ke kawan dia. Oh, jangan banyak cerita. Tolong kembalikan uangnya, suruh Rapi dan Rapi kasih ke Kak. Kak kontak kami lagi di sini yo. Nah, itu tujuannya. Untuk celurit dijual lewat Facebook, lewat IG, dan ketemuan di rumah kak. Orang tuh datang. Berapa kak jual? 100 lebih, Pak. 100 lebih. Ngapain kak jual? Tidak berduit lagi, Pak. Kesatu tak berduit lagi, terus? Tidak berduit lagi, kau aja. Langsung jual. Kau dengan kau jual
barang bukti untuk bacok artinya sudah kau jual kan? Jual kan? Artinya barang bukti pisau itu sengaja kau jual untuk dapat duit dan menghilangkan barang bukti celurit. Nah jadi itu deh ya, kami sidik dulu, kami periksa dulu, adik juga ke atas kasih keterangan biar ceritanya nyambung. Oh, adik kuat kan? Lagi kuat oh? Ya nggak usah lagi. Bentar lagi jadi ayah kah? Adi, sehat Adi. Alhamdulillah. Lah sudah, selesailah. Pengalaman kau sudah banyak sudah. Jadikanlah guru, jadikanlah ini sebagai kenangan. Lah sudah banyak perbuatan kau yang sudah kau perbuat. Sekarang kau sudah ada tanggung jawab. Istri, sebentar lagi kau punya anak. Ya? Yeah? Kasih kebahagiaan kepada keluarga kau. Jangan kepada kawan-kawan yang masih di luar, masih ngumpul. Tidak usah lagi ya. Baik, kita ini kita foto dulu, sembari kita nunggu. Kunci motor si korban mana? Mana? Kita apa? Ya. Tidak apa. Siapa yang megang ini? Budak-budak apa? Budak-budak apa? Ya, bayar. Sini, Rik. Duduk sini, Rik. Jadi kalau nak temannya ya, mom lo ambil. Ayah, Maya, foto bersama ya. Hah? Atas, Mom. Foto ini. Raja ini. Atas, Mom. Atas, Mom. Dua su. Husa. Oke, Rik. Tu pak janji. Saya pijak. Ikhlas, kerja keras.